Oke, pada kesempatan kali ini saya akan beritahukan bagi kita apa sih yang menyebabkan motor Suzuki Satria FU tidak bisa di starter. Jadi pada kali ini saya akan memberitahukan tahap demi tahap yang bisa Anda praktekkan dan Anda pahami dengan benar apa-apa saja yang menyebabkan starter motor FU tidak berfungsi. Dalam arti sekarang ini saya akan langsung praktekkan dengan motor FU yang sedang saya shooting ini. Dan saya dibantu oleh mekanik handal saya, itu tidak bakalan bisa lupa itu, mekanik handal saya. Dan kita akan langsung mempraktekannya. Posisi sekarang ini di on, kunci kontak, dan kita starter motor. Iya. Pada saat tombol starter di start ditekan, rupanya ada bunyi di bagian di dalam jok ini. Coba sekali lagi mekanik di starter. Iya. Ternyata otomat starternya atau bandiknya main tetapi starternya tidak berfungsi. Sekarang kita akan beritahukan apa sih yang menyebabkan motor FU ini tidak bisa starter. Kalau ingin lebih mudah dan sederhana, kita langsung saja ke otomat starternya, seperti yang dipegang oleh mekanik handal saya ini ya. Nah, jadi pada saat sudah dibuka tombol starternya, sekarang kita akan gabungkan apakah memang langsung mau di starter kah ataukah tidak. Jadi sekarang digandeng. Rupanya saudara, setelah digandeng kabel 2 yang ada di otomat starter, starter motor FU ini kembali berfungsi. Otomatis kalau seandainya kabel 2 tersebut itu digandeng dan langsung starternya berfungsi, berarti yang rusak adalah otomat starternya. Tetapi kalau seandainya memang digabung dan tidak juga hidup starternya, otomatis bukan ini masalahnya, tetapi biasanya itu adalah di dinamo starter. Kalau di dinamo starter, tidak usah kita sampai ketakutan. Iya, berarti kita harus ganti yang namanya dinamo starter, tidak. Biasanya itu adalah arang-arangnya, arang-arang starter. Kalau bahasa di Jambi ini adalah cool starter. Jadi itu yang menyebabkan sebetulnya motor Satria FU ini tidak bisa di starter. Dan sekarang kita akan langsung membuktikan apakah memang benar-benar kalau seandainya sudah diganti otomat starternya, dapatkah berfungsi starter ini? Oke, mekanik sekarang akan membuka otomat starter yang lama. Ini Satria FU ya, membuka otomat starter yang lama. Ini Satria FU. Dan ini adalah mekaniknya ya. Ini adalah mekaniknya ya. Lagi merokok pula ya. Iya. Ini mana otomat starter yang lama? Iya. Dan sekarang kita akan pasang dengan yang baru. Ini otomat starter yang baru. Iya. Itu mereknya langsung merek SGP, bawaan asli jatuhnya ya. Jadi kita akan pasang. Kita akan pasang otomat starter yang baru. Ya, seperti itu ya cara masangnya ya, seperti cara mekanik saya ini ya. Itu dari kemarin saya katakan bahwasanya ini adalah mekanik handal saya. Segala macam penyakit yang ada di motor itu langsung mengerti. Dan sebenarnya dia ini adalah tempat saya juga curhat kalau seandainya ketemu penyakit motor yang memang benar-benar sulit untuk diketemukan. Ya. Ini rupanya Satria FU-nya ini sudah diroba, bukan pelak bintang lagi yang di belakangnya.
tetapi masih make yang namanya cakram double disc ya. Ini FU nya ya, ini FU dan sudah dipasang ya mekanik ya. Ya. Oke, jadi sekarang kita akan buktikan apakah memang setelah diganti otomatis starter langsungkah starternya berfungsi di off. Iya. Iya, rupanya setelah kita ganti otomatis starter atau bandit motor FU ini starternya kembali berfungsi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk membuktikan bagaimana proses mengetahui menghidupkan starter motor FU yang sedang tidak berfungsi dan mengetahui tahap-tahapnya apa saja yang perlu diperiksa jika kita mau menghidupkan kembali starter motor FU. Jadi kembali saya sapa Anda dan juga mekanik saya menyapa Anda dan semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Oke. Okay.